Halo sahabat, ini adalah waktu saya cek kapal pada pagi hari melalui Google ya, nanti ditemukan ya kapal yang kita cari dengan syarat kapal tersebut AIS-nya aktif. Nama kapal jika kita translate ke Indonesia, dia akan diterjemahkan ke Indonesia ya. Tapi kalau kita menggunakan translate-nya ke bahasa Inggris, sesuai dengan nama kapal tersebut. Ini saya translate-nya ke bahasa Inggris ya, jadi namanya sesuai nama kapal. Oke, sahabat Greensmill, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum.